Ya, jadi aku mau cerita, kasur aku tuh kan kotor banget. Udah beberapa bulan tuh nggak dibersihin, nggak pernah divakum, nggak pernah dibersihin. Dan nodanya tuh bener-bener kotor banget. Nah, hari ini tuh aku mau manggil Hagia Cleaner. Nah, ini Mas dari Hagia Cleanernya udah datang. Ini lagi siap-siap buat bersihin dan ini lagi ngerapihin spray. Dan ini kondisi kasur aku kotor banget kan, banyak banget noda-nodanya. Nah, ini mulai pengerjaan, jadi dikasih cairan dulu. Dan ini habis dikasih cairan, nah ini disemprot-semprot, terus lanjut ini dikasih cairan buat bunuh bakterinya. Terus lanjut ini digosok-gosok biar rata, terus divakum. Nah, ini bener-bener tuh di vakumnya itu detail banget ya, sampai ke ujung-ujungnya. Terus lanjut ini dikasih cairan buat ngilangin nodanya biar hilang. Terus lanjut ini divakum lagi dan ini kotor banget, iuh. Nah, kalian bisa lihat hasilnya bersih banget kan. Nah, ini before sama afternya. Dan lanjut, Nah, sekarang lanjut mau bersihin sofa. nah, ini kondisi sofanya sebelum dibersihin sama Hagia Cleaner. Nah, ini dikasih cairan dulu sama masnya, terus divakum. Terus ini tuh divakum semua ya, dari bantal-bantalnya. Ini tuh detail banget, sampai ke bawah-bawahnya juga, pinggiran-pinggirannya. Dan di belakang sofa juga dibersihin. Nah, ini dibasahin dulu. Terus lanjut, ini divakum. Nah, ini detail banget ya pengerjaannya. Aku tuh suka banget sama Hagia Cleaner tuh karena sedetail ini ngerjain. Dan tuh divakum sampai bener-bener dari belakang sofa dan ini hasilnya bersih banget. Kalian langsung lihat nih, kotor banget kan airnya. Nah, makasih ya buat mas-masnya, itu super ramah banget. Nah, buat kamu yang mau pakai jasa ini bisa langsung cek Instagramnya. Aku rekomendasi banget ya pokoknya.